Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sniper Warrior. Hari ini kita akan coba tes unit kepemilikan dari Bang Apul Horas Medan ya. Dari Medan lagi ini kita ya. Hari ini kita akan coba tes unit dari Bang Apul ya. Cuman ini belum digrafir ya. Belum digrafir apa Remington sama logo Sniper Warrior ya. Sambil nunggu di antrian grafir, kita tes dulu ya. Seberapa angkuh ke hari ini senapan dari Bang Apul. Ya, dia pesan dua popor sebenarnya. Popor yang pertama itu adalah popor polos vernis ya, warna polos putih vernis ya. Nah, cuman itu lagi kita proses ya popornya. Jadi kita pakai gunakan dulu popor yang keduanya, itu popor yang warna hitam. Nah, pesannya adalah Remington Platinum ya. Seperti apakah kehebatannya nanti kita akan lihat ya. Kita akan coba tes seperti biasa krono dulu, setelah krono nanti kita akurasi. Nah, ini buat standar aja lah ya. Kalau pengennya lebih-lebih wah, bisa nanti bikin review sendiri lah ya. Pokoknya kita ini senapan ini layak, oke ya sudah, itu ya cukup gitu. Nggak perlu lagi yang hal yang gimana-gimana lah pokoknya. Pokoknya senapan ini akurasi segitu cukup, power oke ya udah cukup sebenarnya ya. Ya nanti kalau misalkan mau ditambah, mau nembak apa, mau jarak berapa, mau kayak gimana ya, itu terserah lah ya. Pokoknya ini jarak untuk tes kira-kira grouping atau tidak ya. Yuk kita langsung aja nyalain kroni. Oke, kita lihat. Oh, gagal. Kok kebaca ya, ulang lagi yuk. Kita ulang lagi. Kayaknya nggak kena panas deh. Kisah ini kena panasin. Pakai matahari. Ya, udah siap ya. Kayaknya tadi enggak kena sinar matahari ya. Kita lihat. Oke, lagi. Nah, wah, kebulat. Karena 4000, 1400 ya, bulat ya. Ah, mantap lah. Cukup lah ya. Jadi enggak kena cahaya matahari, jadi enggak ke ini, enggak ke detek. Guys, udah play kamera belum? Belum. Belum. Ya udah deh, sampai kita siapan. Jangan kemana-mana ya, tetap di Sniper Warrior. Oke, Bang Apul. Tadi sudah dites di tekanan 1000 tekanan 4000 ya, di 1400 fps. Cukup lah ya. Nah, ini ya buat ini aja lah. Buat tes bahwa berapa kecepatannya ya. Cukup lah untuk mewakili. Terus berapa nanti akurasinya? Kita langsung lihat ya ke target ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Untung pakai ini. Aduh, kalau enggak pakai ini sakit kuping yang kiri. Ya, terakhir ya. Pak Apul, bang, bang, bang. Hasilnya ya. Lihat lubang cantik yang dihasilkan hari ini. Waduh. Aduh, set. Waduh, growak ya. Parah. Ini tidak ada rekayasa ya.
ya, sudah ada rekayasa ya, nanti diperlihatkan. Cuma tadi ada satu ya agak goyang nih sedikit, mungkin setengah senti lah ya, ini evaluasinya. Cuma nih 4 peluru bersarang di tempat yang sama, ini namanya beng-beng lombaan cantik lah ya. Alhamdulillah ya, beres juga Bang Apul. Ini sudah kita beres, bereskan yang unitnya, tinggal digrafir. Dan juga platuknya ya, belum beres ya, nanti kita beresin dulu platuknya, karena ini platuk masih ya masuk yang masih platuk yang biasa lah ya, belum diganti platuknya, platuk yang besi ya. Terus kemudian belum digrafir, sama nanti popornya belum beres ya. Pokoknya ini yang penting akurasi dan powernya sudah oke, nanti kita check out, kita persiapkan untuk selanjutnya. Nah, nanti kita sudah bereskan, kita akan kabari ke Bang Apul ya. Oke lah, terima kasih, tetap setia pokoknya di Sniper Warrior ya. Apa ya, hari ini saya mau ngecaplok apa ya. Pokoknya yang bosan-bosan lah, kita menjadi orang yang bijak pokoknya ya. Berkomen juga berbijak, kalau bisa komen itu memang membangun, jangan yang menjatuhkan ya. Ya apapun, apapun suhu kita, apapun genre kita, dan apapun warna kulit kita, tetaplah hanya dua warna di Indonesia itu, merah dan putih. Gak ada lagi yang warna yang lain ya, gak ada warna-warna yang lain, cuma ada merah dan putih. Ya itulah tanda kebersamaan kita di NKRI ini. Mudah-mudahan kita saling mendukung, saling support ya. Kalau mau komen-komen silahkan, yang baik, yang berkualitas, untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik ya. Ya pokoknya itulah pokoknya yang saya dapat sampaikan ngacaplok hari ini. Terima kasih Bang Apul, nanti ditunggu referensinya ya untuk pembahasan selanjutnya. Ya gak bosan-bosan untuk juga to subscribe, share, like, and comment ya. Untuk website ada di www.sniperwarrior.com ya. Untuk harga nih, cek harga, gak usah perlu ribut-ribut di komen ya. Cek harga boleh lihat di description, kalau gak ada lihat di link Tokopedia, kalau nggak ada di websitenya, kalau memang puas tanya di WA ke kita ya. Negosiasi langsung di atas di customer service ya. Itu aja, terima kasih, sukses selalu, salam Sniper Warrior.